Bikin lapar autentik makin asyik. Masih dalam memperingati bikin lapar yang keempat tahun, kali ini kita mau ajak kalian nih kulineran autentik sedunia. Tuh, kalian lihat ya guys, makanannya Paris abis. Pas masuk tokonya, aku langsung disambut sama harumnya pastry mereka. Nah, pilihan pertamaku jatuh di cannelle. Ini tuh roti khas Prancis yang most recommended banget. Dan gak lupa, aku juga udah pesan menu utamanya, yaitu chicken parmentier dan di plating dengan si saladnya. Dan yang terakhir kita punya churros madam. Kalau yang ini kita panggang dulu si roti sourdoughnya sampai kayak gini ya besti. Jangan lupa untuk sajiin bareng kentang dan juga telur. Wih, kalau udah kayak begini endul banget. Mari kita makan. Bonjour! Wow! Bikin lapar autentik sedunia. Nah, dalam rangka ulang tahun ya. Yang keempat bikin lapar ini autentik sedunia, kita akan mereview makanan-makanan ini. Dan di negara apa ini? Ini di mana? Ini di France. France. Kita hadirkan di sini kue-kue yang jarang dilihat juga, tapi emang sebenarnya itu peminatnya banyak banget. Lagi happening. Yes. Happening sampai sekarang. Makaron ini juga ya kan? Meringue. Itu miring sayang, ya kan? Nah, tapi sebelum kita nyobain dessertnya, kita akan nyobain main cross. Makanan utamanya punya aku namanya chicken parmentier nih guys ya. Kalau aku namanya rock madam. Madam wow. Apa yang sudah dilihat mate ya, aku pakai tangan langsung ya. Punya aku nggak bisa pakai tangan ya biasanya, karena dia tuh di dalamnya tuh ini entah besamel apa entah ini kentang ya guys. Kita cobain ya. Mari cobain bismillahirrahmanirrahim. Aduh besti, ini croissant madamnya tuh bener-bener endul banget. Apalagi ya, ini chicken parmenternya juga cocok banget di lidah Indonesia, besti. Di baliknya itu dia ada nih guys ya, ada ayamnya gitu, besti. Terus dan rasanya itu gurih dan cocok banget kalau kalian mau breakfast, gak mau makan nasi, kalian belum makan ini. Ini endul, besti. Iya kan, War? Enak kan? Sumpah, ini enak banget. Jadi dia tuh kayak rogut ya. Iya, kayak rogut. Kayak kentang yang dihaluskan, kayak mashed potato. Ini apa ini? Ini ayam. Ini gurih enak banget. Jadi di balancing sih pakai sayur ini ya. Yes. Dan dia ujungnya, ini gurih garing. Nah, sekarang saatnya dessertnya. Anwar memilih apa, terserah nih, War. Aku mau nyobain ini. Ini cukup unik ini ya. Ini juga aku juga bener belum pernah nyobain loh. Kita cobain ya, guys. Ya. Aku mau tes dulu. Tengahnya teksturnya kopong, tapi ini padat ya kopongnya, bukan yang kosongan gitu. Tuh, iya bener kayak bulu kalamernya orang Betawi. Sebenarnya. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener manis banget. Pakai kopi, cocol, bablas ini. Nih, basically dalamnya. Cobain ya. Ini enak, aku suka. Buat anak-anak lucu deh. Jadi ada rasa-rasa smoke-smoke dari yang caramelized. Nah, aku mau cobain ini, War. Ini croissant-nya nih, guys. Ini identik banget ya. Kalau croissant, aku yang ini nih. Itu apa tuh? Namanya pan de Swiss ya. Bismillahirrahmanirrahim. Garing banget. Cuma basicnya memang dari papeserie ya. Atau bisa bilang roti lapis. Wuih, guys. Siap. Aku suka banget sama croissant-nya ya. Ini pastry-nya Perancis banget, besti. Lembut, garing, jadi satu. Guys, lihat aku suka. Luarnya bener-bener crispy banget. Tapi di dalamnya, dia tuh masih ada soft-nya. Tapi soft-nya bukan mentah ya. Bukan. Dan dia diberansin sama si dalamnya coklat. Lemon Borobudur. Jadi kenapa? Salah satu signature dessert yang ada di sini ya. Ya pakai pie, bawahnya, basic-nya. Nah, terus atasnya yang Borobudur-Borobudur ini namanya meringue. Meringue. Jadi meringue itu terbuat dari putih telur. Terusnya dia dikocok-kocok pakai icing sugar atau gula halus. Dikasih lemon sedikit. Jadi agak seger ya, War? Yes. Mari cobain. Bismillah. Emang boleh ya besti, seenak ini. Ini sedikit asem guys. Ini agak ketut ya. Tolong. Aku suka karena kenapa, dia tuh War? Si ini si sugar doughnya yang di bawah itu dia plain. Terus itu ketemu sama kerenjes-kerenjes gitu ya. Iya. Nah, gres-gres. Tapi menurut aku guys, ini kalau kalian suka yang agak asem-asem dessertnya, tapi sebenarnya ini nggak terlalu asem. Jadi kebayangkan kalian asem kecampur manis gitu. Jadi kayak
bener-bener kayak grek gitu loh rasanya. Rasa lemonnya sop dikombin sama manis jadi seseru itu, Besti. Ini sempat happening di Indonesia. Heboh banget, ya kan? Orang tuh gila-gila makan makaron, ngeteh gitu ya kan? Guys, coba ini ya. Ini makaron yang udah ada isinya. Guys, ini cobain. Jadi dia tuh basically-nya masih sama kayak mereng, mereng yang ini nih. Iya, betul. Cuman di beda bentuk dan dia pakai tepung almond. Aku tuh paling suka makan makaron apa coba warna? Begitu gigitan pertama, itu enak banget basically, renyah. Dan ini dia gak terlalu manis, gak terlalu sweet, pas. Sumpah, kamu gak terlalu manis? Punya aku manis banget, karena dia ada topping di dalamnya ya guys. Lezat ini bestie. Nah ini ada menurut aku adalah definisi kue teringan bestie. Kamu tau gak sih? Kenapa? Sebenarnya Indonesia tuh udah punya ini duluan sebelum Perancis. Oh ya? Ada kue Betawi, namanya tuh pelintir, tau gak? Yang bawahnya tuh biskuit. Betul. Yang di atasnya putih, ya? Ada putih di sini. Kadang merah putih dan biasanya ada di tempat hajatan-hajatan orang Betawi. Terus di atasnya dihias pakai yang warna-warni itu kan? Exactly. Ya, yeah, nah, betul guys. Ini enteng banget kayak semprong. Ini rasanya benar-benar autentik banget, persis sama kayak yang ada di Paris. Manis. Karena dia banyaknya memang gula tepung kan, gula halus kan. Wow. Si tu savais comme tu me plais. Petit bisou, petit bisou. Si tu savais ce que tu me. Oke, Besti, hari ini kayak senang banget ya, bikin lapar autentik, mengajak kalian ke salah satu tempat yang wajib banget kalian datangin. Pertama juga buat breakfast juga oke. Terus kayak dessert juga buat afternoon tea juga oke. Menurut aku ini salah satu tempatnya udah lama banget di daerah Cipete ini dan makanannya enak-enak. Dan semua makanan-makanan ini bener-bener autentik ya. Sedunia loh ini loh. Sedunia ya. Ya udah kalau begitu biasanya kita langsung rating dari 1 sampai 10 untuk Sopi Autentik yang ada di daerah Cipete. Yes. Ratingnya adalah 10. Yes. Best banget, jadi buat kalian ini wajib banget dan ini bener-bener recommend ya. Betul, bikin lapar autentik sedunia. Approve. Petit bisou, oh oui, petit bisou, que j'aime.